Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan melaporkan perkembangan pertumbuhan pohon anggur ini dengan sistem teralis. Teralis itu saya potong 60 cm dari bawah, kemudian dia tumbuh ke kiri dan ke kanan. Itu sudah cukup, mungkin sekitar 70 sampai 80 cm ke kiri dan ke kanan. Ini udah mau mentok ini. Itu cabang sekundernya sudah terbentuk. Kemudian nanti saya akan bentuk cabang tersier dengan cara memotong pucuk ujungnya ini. Tapi sebelumnya saya akan mulai kasih pupuk MKP. Pupuk MKP untuk pembuahan. Nanti cabang tersiernya terdiri. Nah, ini harus dikasih lanjaran, dikasih ajir untuk cabang tersiernya. Ini Everest yang paling berkembang ya, paling besar, paling tinggi, paling maju lah dia. Everest ini saya ambil waktu itu dari Malang, Bang Aris Malang. Bang Aris, ini udah jadi kayak gini nih Bang Aris nih, yang Everest yang pertamanya. Everest yang keduanya itu saya bukan sistem teralis, tapi sistem lingkar. Terus ini juga teralis. Ini sistem teralis yang sudah mulai terbentuk sekundernya. Memang dia agak tertinggal juga ini. Ini variannya trans yang pakai teralis. Nanti bisa juga dibandingkan dengan trans yang bukan teralis, ini yang melingkar. Di Everest ada yang teralis, ada yang melingkar. Trans ada yang teralis, ada yang melingkar. Ini kita bisa bandingkan nanti. Sayang waktu pertumbuhannya tidak sama. Ini juga sistem teralis untuk Jupiter. Jupiter ini sistemnya teralis juga. Dia baru mungkin sekitar 40 cm ke kanan dan sekitar 40 cm ke atas. Ini saya mau bikin ke atas juga ini. Ke atas, ini ke kanan. Sehingga harapkan ini bisa cepat berkembang. Nanti ada satu lagi yang mau saya bikin sistem teralis lagi, tapi ini belum saya pruning sistem ini. Baik, kiranya sedemikian dulu yang bisa saya laporkan untuk perkembangan sistem teralis pada budidaya anggur. Ini jadi ada 3 pohon yang sudah mulai terbentuk. Yang satu sudah malah makin jadi, udah makin selesai. Itu Everest, kemudian ada Trans, dan ini Jupiter. Kalau diurut, ini nomor 2 ini. Yang Transnya nomor 3 malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.